Hasrat kontinjen Paralimpik negara untuk menambah satu pingat emas di sebelah pagi tidak menjadi pernyataan apabila atlet olahraga negara Muhammad Rizwan Puzi menamatkan acara final 100 meter T36 di tempat keempat. Ia sekaligus menyaksikan sasaran tiga pingat emas yang ditetapkan Majlis Paralimpik Malaysia MPM kini terarah kepada dua atlet, Chia Lek Ho dan Abdul Latif Romli, yang akan turun pada aksi final di sebelah petang nanti. Tumpuan seluruh peminat sukan tempatan pagi tadi terarah kepada Muhammad Rizwan Puzi yang turun dalam aksi final 100 meter T36. Beraksi selaku pemenang pingat emas Rio 2016, atlet berusia 33 tahun itu bermula baik di awal saingan, namun memasuki 50 meter terakhir, Muhammad Rizwan dipintas atlet lain sebelum akur menamatkan cabaran di tempat keempat dengan catatan 12.15 saat. Pingat emas dimenangi Deng Peicheng dari China dengan catatan temasha Paralimpik baru 11.85 saat, sementara perak diraih atlet Australia James Turner dengan catatan 12.00 saat, manakala gangsa milik atlet Argentina Alexis Sebastian Chavez dengan 12.02 saat. Sementara itu, seorang lagi atlet olahraga negara, Jonathan Wong Kaji, menamatkan acara lompat jauh T13 di tempat ke-6 pada penampilan sulungnya di Temasha Paralimpik. Selepas lompatan pertama dan keduanya dibatalkan, atlet berusia 30 tahun itu berjaya melakukan catatan 5.93 meter pada lompatan ketiga sebelum terpaksa menarik diri akibat masalah kecederaan pada lompatan kelima. Bagaimanapun, catatan 5.93 meter yang dilakukan Jonathan tetap membanggakan apabila merekodkan catatan peribadi terbaik. Lompatan sejauh 7.36 meter pada percubaan ketiga yang dilakukan Orhan Aslanov sudah cukup memadai buat atlet Azerbaijan untuk merangkul pingat emas. Ivan Josecano Blanco dari Spanyol meraih perak dengan lompatan 7.04 meter, manakala atlet Amerika Syarikat Isaac John Paul yang melakukan lompatan 6.93 meter memenangi gangsa. Apapun, harapan kontinjen negara untuk mencapai sasaran tiga pingat emas masih membara apabila atlet badminton negara Chia Lek Ho berjaya melangkah ke pentas final SU5 petang ini. Juara dunia 6 kali itu mara ke pentas final selepas menundukkan pemain Taiwan Fang Jianyu 15-21, 21-10, 21-16 dalam aksi separuh akhir di sebelah pagi. Lek Ho akan bertemu pemain nombor 1 dunia dari Indonesia, Deva Andri Musti, dalam aksi final yang dijadual berlangsung jam 3 petang ini. Turut beraksi di pentas final adalah pemenang pingat emas Paralimpik Rio, Abdul Latif Romli, yang akan turun dalam acara lompat jauh T20 jam 6 petang.